مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولا يصلي وسلم دا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib, dan kita juga bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, dan jika kelak wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang sholat jenazah. Dan kalau kita berbicara tentang sholat jenazah itu termasuk sholat yang sangat unik. Kenapa kok dikatakan sholat yang unik? Karena sholat jenazah ini merupakan satu-satunya sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada tasyahudnya. Sudah cuma itu.
Bahkan kalau kita tanya ada berapa rakaat sholat jenazah, ada berapa rakaat? Tidak ada rakaatnya. Tapi yang ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Intinya apa? Kalau sholat jenazah itu hanya berdiri, kemudian takbir 4 kali, diselingi di antara takbir itu dengan bacaan-bacaan yang nanti akan kita bahas. Makanya dikatakan sholat jenazah itu sholat yang unik karena berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah sekarang bagaimana dengan hukum dan syarat sholat jenazah itu? Hukumnya dan syarat dari sholat jenazah itu gimana? Maka dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu itu kan ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Kalau fardu ain artinya setiap orang, setiap individu wajib mengerjakan. Contohnya sholat wajib 5 waktu, masing-masing individu wajib mengerjakan. Nah sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau misalkan dalam satu kampung ada yang meninggal dan ada sudah sebagian dari orang yang menyolatkan, maka sudah gugur. Yang tidak mengerjakan gugur, tidak dosa. Tetapi kalau misalkan di satu kampung ternyata enggak ada yang menyolatkan jenazah itu, maka satu kampung itu berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Meskipun dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan sunnah kifayah. Cuma kalau dalam mazhab kita termasuk jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Dan cara mengerjakan sholat jenazah itu tidak diisyaratkan harus sholat berjamaah. Enggak. Meskipun yang sholat cuma satu orang, ada jenazah, kita sholat sendirian, sudah boleh. Jadi tidak ada syarat bahwa kalau sholat jenazah itu harus berjamaah. Enggak, enggak ada syaratnya. Meskipun kita sholat sendirian, tetap sah. Dan ini pendapat dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. 3 mazhab itu sepakat bahwa enggak ada syarat ketika melaksanakan sholat jenazah harus berjamaah. Nah, yang mensyaratkan harus berjamaah itu adalah mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki ketika melakukan sholat jenazah harus berjamaah. Tapi kalau mazhab kita, meskipun satu orang yang menyolatkan itu tidak apa-apa. Dan sholat jenazah ini salah satu ciri dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholat ini belum pernah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada umat-umat sebelumnya enggak ada. Cuma di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mengenai pensyariatan salat jenazah dikatakan dalam hadis an Abi Hurairah anna an-nabiyya kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dain. Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah seorang laki-laki yang mempunyai tanggungan hutang. Jadi Nabi pernah didatangkan Nabi pernah didatangkan satu jenazah dan jenazah itu memiliki hutang. Nabi bertanya, "Fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan?" Nabi berkata, "Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya?" Nabi bertanya seperti itu. Fa in hadatsa annahu taraka wafa'an shalla. Dan Nabi ketika mendapatkan jawaban dari jamaahnya itu, ya dia punya harta untuk melunasi utangnya, maka Nabi akan mensolatkan. Tetapi wa illa, jika tidak ternyata orang itu tidak punya harta untuk membayarkan hutangnya, maka qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Nabi enggak mau mensolatkan, tapi menyuruh orang lain untuk mensolatkan. Ya, makanya kalau sudah berbicara tentang masalah hutang itu wajib, wajib dibayar hutang itu. Hutang kepada manusia wajib dibayar, apalagi hutangnya kepada Allah. Hutang kepada Allah contohnya apa? Kita pernah tidak sholat wajib, pernah meninggalkan sholat wajib, itu hutang kita kepada Allah. Makanya salah satu bentuk taubat kita
kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib, itu harus apa? Selain bertobat, harus diqadha, harus dibayar utang yang sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Bahkan diceritakan dalam hadis tadi, Nabi gak mau mensolatkan orang yang punya hutang, saking beratnya hutang. Bahkan orang yang mati syahid, yang harusnya langsung masuk surga, punya utang, wes, sik bermasalah untuk masuk surga. Ya, jadi kalau kita sudah berbicara dengan hutang, harus segera dilunasi. Dalam hadis yang lain dikatakan, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabah. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh tiga saf kaum muslimin melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi kalau misalkan ada solat jenazah, usahakan safnya itu dibentuk tiga. Meskipun jumlah jamaahnya cuma sedikit, ada delapan misalnya, ya sudah, tinggal diatur, pokoknya jadi tiga saf. Berarti berapa-berapa? Tiga, tiga, dua. Pokoknya diusahakan tiga saf. Ada sepuluh, diatur empat, empat, dua. Atau ada sembilan, tiga, tiga, tiga. Kenapa? Karena kalau disolatkan oleh tiga saf, maka doa mereka, misalkan doa untuk jenazah, mohon ampun atas dosa-dosanya, itu diampun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak. Nah, kalau banyak lebih, oh itu malah lebih bagus. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya tentang keutamaan salat jenazah. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazatah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qirat. "Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani." Lalu barang siapa menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka dapat dua qirat. Qila wa mal qiratani, ada yang bertanya, dua qirat itu maksudnya apa? Maka Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, dua qirat itu adalah senilai dua gunung yang besar. Ya, makanya kalau kita misalkan ada jenazah, ya antarkan sampai ke kuburnya, maka kita dapat pahala dua qirat, yang mana dua qirat itu semisal dua gunung yang sangat besar. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain dikatakan, mithlu Uhudin, dua qirat itu semisal gunung Uhud, saking besarnya kalau kita mengantarkan jenazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan lagi, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah memperkenankan syafaat atau doanya mereka untuknya. Ya, tadi yang pertama kalau tiga saf, kalau jumlahnya 40, ada lagi keutamaannya, ya diperkenankan doa kita kepada si jenazah itu, kepada si mayit itu akan diperkenankan. Nah, kalau misalkan dua-duanya sudah ada 40, tinggal diatur 40 sudah memenuhi hadis ini, diatur dengan tiga saf. Ya, jadinya berapa? 10, ya 15, ya aturlah pokoknya 15, 15, 10. Sudah dapat keutamaan yang tiga saf tadi, masih dapat keutamaan disolatkan 40 orang. Apalagi kalau sampai ratusan, apalagi kalau sampai bertahap, ya kan? Kadang-kadang ada yang datang lagi nyolatkan lagi, ada yang datang lagi nyolatkan lagi. Luar biasa kalau seperti itu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100. Oh, tambah lagi. Lebih banyak dari 40, mencapai 100 orang lalu semuanya memberikan syafaat atau mendoakan kepada si mayit itu, mendoakan kebaikan tentunya, maka doa mereka akan diperkenankan. Ya, jadi diingat-ingat, kalau kita nyolatkan jenazah, safnya dibentuk menjadi 3 saf. Kalau 40 masih bisa, 3 saf. Kalau 100 masih 3 saf bisa, 3 saf. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa wis. Meskipun jumlahnya cuma sedikit, usahakan yang mensolatkan berbentuk 3 saf. Karena ya seperti keutamaan tadi, akan diperkenankan doa kita untuk si mayit itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabah." Nah, ini yang tadi. Kalau misalkan kita menyolatkan jenazah 3 saf dari kaum muslimin mendoakan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Oke, monggo Mbah, monggo. Ini kalau jenazah ini ya, orangnya enggak sholat, benci sama Islam, katakanlah orangnya dengan orang Islam tapi benci sama Islam. Perbuatannya itu pertanyaan, katakanlah banyak ciriknya. Ya, oke, pertanyaan bagus. Oke, sekarang kalau misalkan ada orang, ya dia tidak sholat, pernah berbuat syirik, ya, tapi dia Islam, disolatkan di masjid. Ngakunya. Gimana? Apakah kita wajib mensolatkan selama kita tahu dia itu orang Islam? Maka wajib bagi kita mensolatkan dia. Kita manusia hanya bisa menilai seseorang itu zahir saja, tidak usah ngurus masalah batin. Apakah dia syirik? Apakah dia itu sudah keluar dari Islam? Selama kita tahu dia itu Islam, dalam kehidupan bermasyarakat dia itu Islam, maka wajib bagi kita tetap mensolatkan. Kalau kita sampai tidak mensolatkan, dosa semuanya. Makanya kalau misalkan ada dulu saat masa-masa politik itu, tidak mensolatkan orang munafik, ada kan seperti itu? Adalah pertanyaannya, adakah di antara kita yang bisa tahu bahwa orang ini munafik, ini tidak, ini munafik, ini tidak? Ada enggak yang bisa? Ya enggak ada yang tahu seseorang itu munafik atau tidak. Allah, bahkan kalau kita mau nanya apakah kita ini termasuk orang munafik, bisa saja kita ini termasuk orang munafik, karena salah satu ciri orang munafik itu enggak mau sholat berjamaah di masjid. Itu salah satu cirinya. Pernah enggak kita enggak sholat jamaah di masjid? Berarti kita munafik. Kalau kita mengeluarkan pernyataan masjid ini tidak mensolatkan orang munafik, harusnya kita tidak disolatkan juga. Kita pernah bohong, kita pernah dusta, munafik. Ya, makanya jangan sembarangan nuduh orang munafik, nuduh orang syirik. Intinya kita menilai dia secara zahir, kalau dia Islam, solatkan. Bisa dipahami? Monggo ada pertanyaan yang lain. Ini hadisnya apa ini untuk membentuk 3 saf itu ada? Ada. Hadis untuk membentuk 3 saf ada. Hadisnya itu riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujabah." Itu hadisnya, Bah. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan 3 saf. Ya. 3 saf dari kaum muslimin melainkan doa mereka akan dikabulkan. Jadi hadisnya ada. Makanya meskipun berapa jumlahnya, kalau masih bisa dibentuk 3 saf, bentuk 3 saf. Ya, meskipun
10, satu shof bisa, ya sudahlah dibagi menjadi 3 shof supaya mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Ada pertanyaan yang lain? Ada ketentuan 3 shof gitu ya. Iya. Enggak harus ganjil gitu. Enggak harus ganjil. Ada yang apa ini kalau begitu banyak terus apa ini shofnya enggak cukup dibentuk asal ganjil gitu. Enggak. Kalau misalkan masih bisa 3 shof, 3 shof. Kalau 3 shof sudah enggak bisa karena banyaknya, enggak apa-apa. Berapapun. Ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Nggih, monggo. Perempuan. Oh, kalau perempuan. Perempuan ini terkadang itu mudah apa? Beda dengan laki-laki. Apalagi yang meninggal itu adalah keluarganya. Kalau misalkan bisa memastikan pas tidak teriak-teriak, nyobek-nyobek baju dan lain sebagainya, histeris dan lain sebagainya, monggo boleh diantar sampai ke makam. Tapi kalau misalkan sampai seperti itu, lebih baik tidak mengantar, nunggu di rumah saja. Kalau misalkan kan kadang ada yang seperti itu kan, perempuan karena mungkin suaminya, orang tuanya yang meninggal, histeris, teriak-teriak, wah saya mau hidup gimana ini, wah kayak sinetron itu ya, gak usah, lebih baik di rumah kalau seperti itu. Kalau kuat bisa menahan, monggo bisa diantar sampai ke tempat penguburan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Abah. Orang tua sedang meninggal, itu meninggalkan tanda meninggalkan sholatnya. Itu bagaimana punya anaknya pemondok atau ada orang tua meninggal, terus orang tua ini punya hutang? Dan meninggalkan sholat. Hutang uang juga hutang sholat. Lengkap berarti ya, insyaallah. Iya. Bagaimana? Kalau hutang uang, maka yang wajib membayarkannya adalah keluarganya. Makanya Pak Mudin biasanya kan, kalau misalkan dari si mayit ini punya utang atau tanggungan apapun, monggo dihubungi keluarganya. Betul? Nah, yang membayarkan adalah keluarganya. Bagaimana kalau sholat? Dia punya utang sholat karena sakit sebelum meninggal. Misalkan, 1 minggu sakit. Dia tidak sholat. Terus meninggal. Sedangkan aturannya keadaan apapun kita selama akal kita itu masih normal bisa mikir wajib kita sholat, gak boleh meninggalkan. Nah di sini ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah meninggalkan sholat tidak perlu ngodok, tidak perlu fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau misalkan ada orang yang meninggal punya utang sholat, dikodokkan oleh keluarganya. Oh, 1 minggu tidak sholat, dikodokkan oleh keluarganya. Pendapat yang ketiga, kalau misalkan ada orang punya utang sholat 1 minggu misalkan, boleh diganti dengan fidyah. Setiap sholatnya diganti fidyah. Berarti kalau 1 hari itu 5 sholat, berarti 5 fidyah. 1 fidyah itu ukurannya 1 mud. 1 mud itu ukurannya 6,7 ons. 6,7 on itu kalau dikira-kira tangan yang normal itu digabung ngambil beras, nah itu kurang lebih 1 mud. Ya tinggal dikalikan, 1 hari kan 5 sholat kali 7 hari, 35 mud, 35 kali 6,7, hitung sendiri. Ada pertanyaan berikutnya? Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan. Ada orang meninggal, dia punya utang sholat wajib. Maaf. Terus kita sebagai keluarga gimana gitu ya? Nah, ya boleh dengan 2 cara yang tadi saya sebutkan. Boleh dengan mengkodok sholatnya,
Kalau misalkan satu minggu dia enggak sholat, berarti selama satu minggu kita mengkodokkan, ya sholat aja. Allahu Akbar, saya ngodoi sholat duhurnya si fulan, saya ngodoi sholat asarnya si fulan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, bayar fidyah. Setiap sholat yang ditinggal dengan fidyah. Duhur berarti kasih satu fidyah. Satu fidyah itu 6,7 ons. Ya. 6,7 ons itu ya kayak apa ya? Ya belikan nasi satu porsi di warung kopi 10.000 itu 6,7 ons kurang lebih. Ya belikan itu kasih ke fakir miskin. Itu satu sholat. Duhur, asar belikan lagi. Ya satu hari 5 bungkus berarti. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang rukun-rukun sholat jenazah. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama tentunya adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Untuk lafaz niatnya dilakukan sebelum takbiratul ihram. Kalau misalkan niat sholat jenazah untuk laki-laki, maka niatnya seperti ini. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat atas jenazah ini 4 takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah ta'ala. Kalau misalkan perempuan tinggal diubah, kalau laki-laki kan tadi mayyiti, kalau perempuan itu usalli ala hadhil mayyitati. Ustaz kok enggak hafal ya lafadznya? Kalau enggak hafal langsung dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Saat takbiratul ihram, saya sholat untuk jenazah ini 4 takbiran fardu kifayah karena Allah. Oh, makmum karena Allah. Wis, enggak usah dibuat repot untuk lafadz sholat jenazah. Dengan bahasa kita sendiri, wis, boleh, tetap sah. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bila mampu. Kalau kita mampu berdiri, wajib berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, boleh. Meskipun kita mampu berdiri, kita sholatnya sambil duduk, tidak masalah. Tapi kalau sholat wajib, harus berdiri. Sholat jenazah, harus berdiri. Kalau kita mampu. Yang ketiga, rukunnya adalah takbir 4 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-Najashi thumma taqaddama fa saffu khalfahu fa qabbara arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengumumkan kematian An-Najasyi, kemudian beliau maju dan membuat barisan saf di belakangnya, beliau takbir 4 kali. Ya. Jadi takbirnya ada berapa? 4 kali. Yang keempat rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Saya tanya, membaca Al-Fatihah itu di takbir ke berapa? Takbir ke berapa? Pertama. Kalau misalkan diletakkan di takbir yang kedua, boleh apa enggak? Di takbir ketiga, boleh apa enggak? Nah, biasanya kan di takbir pertama kan? Nah, jadi Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan, faqiraatul fatihati fardun fi solatil janazah bila khilaf indana. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam sholat jenazah dan gak ada perbedaan dalam menurut pendapat kami. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan kita membaca Al-Fatihahnya di selain takbir pertama? Jadi Al-Fatihah itu
boleh dibaca setelah takbir kedua. Kalau biasanya kita setelah takbir pertama. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ilal maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya di takbir pertama. Tapi kalau seandainya kita melakukannya di takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, itu boleh. Ya, sebagaimana Imam Nawawi itu menjelaskan, fa in qara'aha ba'da takbiratin ukhra ghairil ula jaza. Jika membaca Al-Fatihah di selain takbir yang pertama, di takbir yang kedua atau tiga atau keempat, boleh katanya Imam Nawawi. Cuma kalau misalkan ditanya afdolnya diletakkan di takbir keberapa, tentunya yang afdol itu adalah meletakkan di takbir pertama, sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Um, ya, karya Imam Syafi'i, wa uhibbu idza kabbara 'alal janazati ayyaqra'aha ayyaqra'a bi ummil Qur'an ba'da takbiratil ula. Nah, baca di takbir pertama itu yang paling bagus, dan aku lebih suka meletakkan surat Al-Fatihah itu di takbir pertama. Jadi setelah kita niat langsung Allahu akbar, baca Fatihah. Takbir kedua, Allahu akbar. Baca apa setelah takbir kedua? Solawat. Betul? Membaca solawat. Solawat paling singkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau paling lengkap, solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca saat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau mau yang afdol. Tapi kalau mau yang singkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi takbir kedua membaca selawat. Baru di takbir ketiga kita membaca doa Allahumma ghafir lahu. Paling singkatnya cukup Allahumma ghafir lahu, boleh. Kalau yang biasanya kita amalkan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mau yang lebih lengkap lagi, masih ada lebih panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Panjang, ya. Tapi biasanya kita kan cuma yang sedang, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu di takbir ketiga. Terus di takbir keempat, di takbir keempat ada doanya apa enggak? Apa doanya? Doa di takbir keempat ini sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Kalau mau baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau mau dibaca. Kalau enggak mau dibaca, langsung salam. Allahu Akbar, Al-Fatihah baca. Allahu Akbar, solawat dibaca. Allahu Akbar, doa Allahumma ighfir lahu dibaca. Yang keempat, Allahu Akbar. Kalau enggak mau baca doa, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau solat jenazah, lengkap. Kalau solat biasa, cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak disunnahkan menambah wabarakatuh. Kalau menambah hukumnya makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Bisa difahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Apanya? Oh, kita ketinggalan. Kalau misalkan kita sholat jenazah masbuk, wes sholat wajib sudah masbuk, sholat jenazah ikut masbuk juga, ya, repot gitu ya. Sholat jenazah kita masbuk,
ya sudah kita ikuti. Misalkan ternyata sudah takbir ketiga, ya Allahu Akbar, kita kan takbir, kita baru dapat takbir pertama, takbir kita masih takbir satu, meskipun takbir yang imamnya sudah takbir ketiga. Imam salam, kita melanjutkan, takbirnya kan masih kurang. Bisa difahami? Allahu Akbar. Imam takbir ketiga, Allahu Akbar, kita takbir pertama, ikuti aja. Imam takbir keempat, kita takbir kedua. Imam salam, kita masih kurang dua takbir, betul? Lanjut, Allahu Akbar sendiri, Allahu Akbar, baru salam. Ya, sama kayak kalau kita masbuk ketika sholat, tinggal ditambah. Ada pertanyaan yang lain? Tentang tata cara sholat jenazah. Monggo, Pak. Nah, bagaimana kalau sholat jenazah dilakukan setelah sholat asar? Kadang-kadang banyak yang gak paham. Soalnya ada yang bilang tidak ada sholat setelah subuh dan juga setelah sholat asar, betul? Itu tidak ada sholat kalau kita mau sholat sunnah mutlak yang tanpa ada sebab dan tanpa ada terikat waktu. Misalkan sholat hajat, itu gak ada sebabnya, gak ada terikat ke waktu. Itu gak boleh dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Sholat tasbih, itu gak ada terikat tempat dan juga gak ada sebab. Jadi yang gak ada sebab, gak ada terikat waktu, artinya sholat sunnah mutlak, itu gak boleh dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Tapi kalau terikat waktu atau ada sebab, misalkan kita masuk masjid setelah asar, ada sebab apa enggak? Ada. Karena ada sebab, maka kita tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Ada orang meninggal setelah asar, ada sebab apa enggak? Ada. Sebab orang meninggal, maka kita lakukan sholat jenazah. Tidak perlu menunggu, sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Tidak usah seperti itu. Kalau memang sudah waktunya jamaah sholat asar dimulai, sholat asar. Jenazah baru datang, sholatkan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sampai jam 10 menit lagi, kita lanjut. Sekarang posisi imam sholat jenazah. Posisi imam sholat jenazah. Dalam kitab Hasiyah Al-Jamal dikatakan, wa yakifu nadban ghairu ma'mumin min imamin wa munfaridin inda ra'si zakarin wa ajuzin ghairihi min unsa wa khunsa littiba'. Selain makmum, imam dan orang-orang yang sholat sendirian, jadi imam, posisi imam, atau kita lagi sholat sendirian tanpa jamaah, sunnah berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Jadi kalau laki-laki, posisi imam itu di kepala. Kalau jenazah perempuan, posisi imam di mana? Agak ke tengah, sekitar pantat. Jelas? Kalau misalkan banci, gak jelas laki-laki apa perempuan, ya? Di mana tempatnya? Sama dengan perempuan, tempatnya di pantat, lurus dengan pantat. Saya ulangi sekali lagi, kalau laki-laki lurus kepala, kalau perempuan lurus pantat. Nih, terus Abu Ghalib berkata, saya sholat jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik. Kemudian ia berdiri lurus dengan kepala mayit. Nah, kan? Lalu mereka mendatangkan jenazah wanita. Mereka berkata, wahai Abu Hamzah, sholatkan jenazah wanita ini. Kemudian Anas berdiri lurus di tengah-tengah tempat jenazah, ya area sekitar pantat itu. Kemudian Ala bin Ziyad bertanya, seperti inikah engkau melihat Rasulullah berdiri di depan jenazah sebagaimana kamu berdiri di depan jenazah laki-laki perempuan? Anas menjawab, iya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ini
peringatan bagi imam sholat jenazah. Kalau laki-laki tempatnya di mana? Kepala. Kalau perempuan di tengah pantat ya. Untuk posisi jenazah wanita dijelaskan dalam hadis. Samurah bin Jundub berkata, saya sholat di belakang Rasulullah terhadap jenazah wanita yang meninggal saat nifasnya. Kemudian Rasulullah itu berdiri di tengah-tengahnya, ya, posisi tengah. Kalau perempuan. Meskipun nanti para ulama itu berbeda pendapat, karena memiliki dalil masing-masing. Kalau pendapat ulama kita mazhab Syafi'i, ya seperti itu. Wis tinggal diikuti saja. Kita enggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Tinggal diikuti. Nah sekarang pertanyaannya, posisi kepala jenazah di mana? Kepala jenazah biasanya diletakkan di sebelah mana? Pernah kan menyolatkan sholat jenazah? Kepalanya di mana? Kalau misalkan diletakkan itu, atau nggak pernah mikir ini di mana kepalanya? Wes pokoknya diletakkan. Ayo di mana? Kalau sholat jenazah, posisi kepala di mana? Di utara? Di utara apa di selatan? Nah ini dalam kitab Hasiyatul Bujairami Alal Khatib dikatakan, wa tudau ra'sul dzakari li jihati yasaril imam wa yakunu ghalibuhu li jihati yaminihi khilafa ma 'alaihi 'amalun nasil an. Kepala mayit laki-laki itu diletakkan di sebelah kiri imam. Di mana berarti? Di mana? Kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam. Berarti mana? Dikatakan lagi di kitab ini berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Kalau orang saat ini di utara, betul? Berarti itu ada di kanan imam. Tapi kalau dalam kitab ternyata diletakkan di sebelah kiri imam. Itu dalam kitab. Berarti kalau laki-laki posisinya di mana? Selatan. Berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Itu disebutkan dalam kitabnya. Kalau sekarang ini biasanya kepala diletakkan di utara. Di mana Ustaz? Pengamalannya seperti itu. Ya enggak masalah. Cuma kalau kita mau bersumber dari kitab, harusnya diletakkan di sebelah selatan. Bisa difahami? Aneh kan? Karena memang sudah kebiasaan kita diletakkan di sebelah utara. Tapi kalau kita cek ternyata di sebelah selatan untuk laki-laki. Adapun mayit perempuan dan khunsa, khunsa ini banci, bukan banci jadi-jadian, bencong di pojokan jalan, bukan itu. Banci itu memang lahir dalam keadaan punya dua alat kelamin, itu namanya khunsa atau banci. Adapun perempuan dan khunsa yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya sedangkan kepalanya ada di kanan. Kalau perempuan baru kepalanya ada di kanan, artinya di utara. Bisa difahami sampai di sini? Nah. Kalau kebiasaan kita yang kita amalkan sebiasanya semuanya di utara. Ya, tapi ternyata dijelaskan kalau perempuan di utara, kalau laki-laki di selatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini artinya bagi orang Indonesia yang kiblatnya condong ke arah barat, saat mensolati mayit laki-laki, kepala mayit diletakkan di sebelah selatan, sedangkan saat mensolati mayit perempuan, kepala perempuan diletakkan di utara. Tapi karena kita kebiasaannya biasanya sudah mengamalkan di ini, pasti akan ribut ketika kita ngaji, padahal kita ngaji sudah jelas kitabnya. Katanya ustadz itu di selatan, loh enggak di utara, pasti ribut. Soalnya banyak yang sok tahu, gak ngaji sok tahu, cuma ikut kebiasaan-kebiasaan. Bisa difahami, betul bah ya? Pasti ribut. Abah misalnya di selatan katanya ustadz, di kitab itu di selatan. Apa enggak? Pasti ribut. Pasti. Padahal kalau ikut ngaji orang yang ribut itu akan tahu sebenarnya. Ya sudah, daripada ribut, yang waras ngalah. Hukum syariat sama anak hukum syariat. Apa?
Ya iya, gitu. Wes pokoknya wes kebiasaan itu ya kadang-kadang menang. Di rumah aja kan biasanya sudah dibujukkan ke utara. Betul. Mengikuti pada waktu pemakaman. Mengikuti pada waktu pemakaman dan juga kebiasaan memang dulu-dulunya seperti itu. Nah ini dikatakan ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat yang mensolati mayit baik laki-laki maupun perempuan diletakkan kepalanya di arah utara atau di sebelah kanan imam. Tapi meski demikian apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidak apa-apa kalau seandainya daripada kita ribut. Ya, daripada kita ribut dengan orang yang enggak ngerti, akhirnya enggak nyolat-nyolatkan, betul? Ribut di depannya jenazah, ya lebih baik yang enggak apa-apa, karena tidak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau mau ditanya yang benar seperti apa, tempatnya kalau laki-laki di mana kepalanya? Selatan. Bisa difahami sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Waktu kurang 3 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan? Hah? Iya, kalau enggak ada pertanyaan ya sudah, kita tutup dengan doa bah ya. Ayo kita tutup dengan doa. Waktunya juga sudah habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wasallam. Bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.